Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Nana. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial simple makeup ke kalian semua. Nah, di sini aku pakai one brand makeup, yaitu dari makeup Wardah Cosmetics. So, sebenarnya makeup ini udah lama banget aku pakai. Aku udah setia banget sama makeup ini. Dan di sini aku udah nyiapin makeupnya, yaitu yang pertama aku punya Didi cream. Di sini aku sering banget pakai Didi cream. Aku nggak pernah ganti cream selain ini. So biasanya aku beli ini, harganya kalau nggak salah sekitar 36.000. Ini yang isi 20 mg SPF 30. Dan ini aku suka banget makainya. Aku pakai nomor 2 yang natural. Biasanya aku pakai kayak gini lama sampai 3 bulanan. So ini dia. Ini dia Didi cream-nya yang nomor 2 natural. Dan yang kedua, di sini aku biasanya pakai bedak Wardah. Ini bedak Wardah, ini pun aku suka beli yang refill karena lebih ekonomis. Sesuai dengan isi kantong aku sih sebenarnya. Nah, ini dia aku pakai yang light fill. Ini biasanya aku beli harganya sekitar 26.000-an gitu dah pokoknya. Oke, lebih terjangkau. Dan yang terakhir, aku nggak ketinggalan banget juga suka pakai lip cream. Dan yang ketiga di sini aku nggak pernah ketinggalan banget buat pakai ini dia, lip matte cream dari Wardah yang eksklusif di sini yang nomor 8. So hari ini aku mau sharing ke kalian 3 makeup ini aja yang biasanya nemenin aku sehari-hari, yang rutin banget aku pakai, aku setia banget udah bertahun-tahun semenjak ada Wardah Cosmetics, aku selalu pakai ketiga barang ini. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja. Yang pertama di sini aku pakai Didi cream-nya dulu karena aku memang orang yang enggak hobi make up. So, aku selalu makainya tipis-tipis, enggak terlalu tebal-tebal gimana. Jadi ini selalu aku pakai keluar, pokoknya aku mau ke acara, kondangan, kemana pun selalu aku pakai ini. Enggak pernah ganti-ganti, enggak pernah nama-nama make up lain. Pokoknya ini aja, ke kantor pun juga aku biasanya pakai ini. Jadi aku selalu makeupnya kayak gini aja, gak pernah makeup yang aneh-aneh, yang kayak, jadi aku selalu makeupnya kayak gini aja, makeup natural. Jadi kalian kalau misalnya punya tips atau punya cara make up simple yang lebih dari ini, kalian boleh share ke aku juga, kalian boleh tag aku. Oke, berapa? Oke, karena Didi cream-nya udah rata, aku langsung pakai bedak. Oke, di sini aku langsung pakai bedak. Jadi sebenarnya aku nggak ngerti betul cara pakai bedak itu diapain. Terus sih biasanya yang langsung digini-gini nanti sih diapain namanya tajam gitu. Oke. Thank you.
cepat ledaknya. Sekarang yang terakhir, aku pakai lip matte-nya. Nah, gigi. Aku benar-benar suka banget pakai lip cream ini karena menurut aku ini sih cocok banget warnanya. Aku mau pakai baju warna apapun ini cocok banget. Jadi aku memang nggak pernah ganti lipstick lain. Aku selalu pakai ini yang warna ya pink, kredibel aja nggak lain. Oke. Dan yang terakhir, biasanya kalau aku pengen pipi aku merah-merah, jadi aku nggak pakai blush on. Kadang-kadang aku pakai ini juga sih sebenarnya. Jadi aku cuma pakai dikit aja. Ini dia dengan jas sebenarnya. Ini karena tulang pipi aku gede, tulang pipi aku besar, jadi aku nggak pakai di bawah sini, aku pas taruhnya di tulang. Oke, ini aku kacap aja langsung. Memang tulang pipi aku gede, besar, jadi aku makanya pas di tulang pipi aku. Oke, sudah selesai. Tada, ini dia simple makeup aku. Ini biasanya makeup yang sering banget aku pakai sehari-hari. Bahkan ke kondangan juga aku sering pakai makeup ini. Aku suka makeupnya kayak gini aja, simple, nggak terlalu minor kayak gimana. Karena emang dasarnya aku nggak terlalu suka makeupan. Tahun menurut aku ngerasa puas banget. Cuman cukup 3 makeup itu aja tadi, aku udah ngerasa pede banget buat keluar. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Oke, thank you.